selamat sore teman-teman dan dede-dede sekalian pencinta dan penggemar olahraga voli. Kembali lagi bersama aku, Brando, di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita bakal melanjutkan lagi permainan The Spike Volleyball Story versi komputer atau versi Steam ya. Dan semoga di kali ini aku bisa berhasil mendapatkan manusia petir atau pemain voli dengan kekuatan smash petir di episode kali ini teman-teman. So welcome buat teman-teman adik-adik yang nonton live dan nonton replay. Kita absen dulu, ada Fikri, ada Firman, ada Ilham, ada Yongsap, ada smash petir, ada bocil caper, ada bocil absen, ada Dea, ada Abir, ada Bayu, ada Fardan, ada Gaga, ada Prisil, ada Bagus, ada Semal, ada Niber, ada Nova, ada Kawi, ada Cupu, ada UU, ada U, ada I, ada A, ada E, ada O, ada Apel Jeruk, ada Tomat, ada Semangka, ada Alpukat, ada William, ada Firan, ada Yopi. Oke, mohon maaf yang gak kesebut ya guys ya. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Ya, memang ini gue sedikit ya, kalau kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Ini gue dikit, tuh 238 doang nih mana mouse gue. Dan game ini nggak bisa top up, tapi tenang guys, gue ada solusi teman-teman ya. Tenang, tenang, santuy, kalem, oke? Jadi kita akan coba gacha 8, 16, 24, oke 240 bagi 3, 3 kali di ID yang ini. Ah, udah ke-spoil ya, gue ada 2 ID guys ya. Intinya kita coba gacha di ID yang ini, baru kita pindah ID kalau nggak dapet ya. Tapi sebelum itu guys, kita push dulu story-nya teman-teman. Beberapa stack udah gue bintang 3-in. Yang ini ada beberapa yang susah ya bintang 3-nya, jadi gue skip dulu. Kita akan melanjutkan stack. Ini juga susah nih, ini lawan yang ini yang ganteng ya. Kita push dulu story-nya dan menambah hoki kita adik-adik ya. Push dulu bang, oke push, let's go. Kita push dulu guys, story-nya guys. Oke guys, semoga bintang 3 ya. Let's go. Tuh, gue udah ganti bola, guys. Hop. Elemen airnya udah gue jual kemarin, guys. Let's go. Semoga dapat petir, amin. Thank you, Pupris. Nice banget. Nice. Let's go. Come on. Jelek elemen air. Ada bocil update menyerang kah? Anjir, salah gua. Mati lo. Even. Angkat. Hop, tipuan. Sore bang, sore semua yang baru gabung. Ntar gue fokus game dulu ya. Mati kau. Bintang 3. Ya, absen ada bocil sombong, ada Firman, ada Kiki, ada Virgi, ada bocil replay, ada Halmi, ada Dika. Oke, alur cerita. Sama guys di taman kayak yang di handphone guys. Oh, ketemu Bin juga, masih sama alur ceritanya. Ha, ini dia pelatih dari SMA, teman kecilnya ya. Alright. Oke. Okay. 260 tadi gue dapat 26 EA ya. Wah, lumayan 8 16 24. Oke, bisa 3 kali. Masih bisa 3 kali guys. Let's go. Push lagi. Wah, udah mau tamat lagi guys. Udah mau tamat lagi coy. Bang, kalau mau main setter bisa ketemu petir. Aku mau memiliki smash petir, bukan mau melawan smash petir. Smash petir bisa dimiliki atau tidak adik-adik? Jujur. Mereka langsung mainnya. Gua balas.
Wah, kuat juga nih orang-orangnya. Kuat juga nih orang-orang, guys. Nice, tipuan. Wah, kuat juga nih orang. Mereka mainnya langsung, cuy. Aku juga bisa, tim gua. Oh, strong juga ini orang-orang ya. Strong juga lo, gua lihat-lihat ya. Nah, oke, gak apa-apa. Kita mumpung masih 1-0, kita restart dulu. Siapa tahu bisa bintang 3 di sini ya. Oke, kita restart dulu, guys. Bisa begitu nggak, guys? Counter serve. Teori yang diajarkan oleh guru Siwo. Counter serve. Oke, kita ulang lagi sebentar, kita ulang lagi. Jangan sombong, nanti kalah. Iya, yaudah, nggak usah bintang 3 lah ya. Nggak usah bintang 3 lah, guys, ya. Yang penting menang aja lah. Ha! Wah, nggak bisa di counter nih, bos. Jangan sombong. Aduh, kenapa sih harus gue yang serve? Kenapa gue yang serve ya? Nice. Wah, boom! Salah gue, lompatnya kecepetan, guys. Tipuan. Kepleset ditipu, guys. Kocak. Telat gak, bang? Enggak. Nice banget. Boom. Angkat, gue dari jauh. Lompatan jarak jauh. Ha! Kon. Oke, kalau sekali lagi ulang, gue nggak akan ngulang lagi. Dah, nggak apa-apa, nggak bintang tiga, guys. It's okay. Nggak bintang tiga, nggak apa-apa ya. It's okay. Nah, sekali terakhir. Langsung aja, bos. MU. Hup. Teori MU, bos. Hop. Boom. Teori MU is real, bos. GG MU. Udah ada penontonnya nih, guys. Hup, 3 kali. Wah, enggak 3 kali, guys. Wah, kok enggak bisa ditangkis ya ini mereka ya? Wuza. Hop. Hup. Hop. Smash air yang kemarin mana udah dijual smash air. Kepleset ya, tangannya licin ya. Makanya pakai ini dulu, pakai kapur dulu. Hup. Mati lo. Udah lah, gak usah bintang 3 lah, guys ya. It's okay lah. Gak usah bintang 3, cuy. It's okay. Wutaaa. Bang, ini versi PC. Iya, versi PC. Hup. Lagunya epic banget ya. Boom. Tangkap itu kalau bisa. Dari combo. Dengar. Egois dari. Oke, enggak apa-apa. Kita kasih mereka 2 gol ya. Hop. Woo! Hebat juga. Wow! MU. Nice, gak apa-apa bintang 2. Nice. Bang, dapat oasis pemain pantai. Emang iya ada oasis pemain pantai, guys? Emang ada oasis pemain pantai? Hah, itu hebat, kita menang. Pertandingan yang hebat. Nice.
Pokemon kemana? Abis ini bintang 3, abis ini 270. Bisa gak nih? Bisa gak dapat ya? Coba-coba. Gue butuh 8, 16, 24, 32. 320 bisa gak kita ngumpulin 320 guys? Wah, stack 17 udah mau tamat cuy. Udah mau tamat. Ada bocil update, bocil The Spike 2 menyerang lagi cuy. Oke, okay, let's go. Kalau gue bintang 3, gue dapat 290 nih guys. Arsenal! Nice! Nice, keras itu. Duh, kenapa sih harus gue yang serve ya? Gue pengen defend aja guys, jadi blocker. Oh, mereka main langsung. Boom! Depan. Hop, boom! Depan. Boom! Wah, kuat juga nih orang. Kuat-kuat anjir. Strong banget, men. Boom! Gila, kuat banget, coy. Nice, umpan tipuan. Wah, anjir. Wah, gila, strong juga nih. Strong juga nih orang-orang, guys. Strong juga nih. Boom! Nah, tuh, teori tipuan, guys. Kanan-kiri. Kanan-kiri, atas-bawah. Hop. Boom! Sih, lihat tuh. Gue gerakin kiri-kanan. Elemen air dah gue jual, elemen air jelek guys. Boom! Hahaha, cannot. Boom! What the shit? No! Nice team. Boom! Wah, gak ketebak coy. Gerakannya beda-beda cuy mereka. Wata! Nice, tipu dulu. Wah, padahal udah goblok loh. Hop! Siwo! Telat saya, enggak telat. Ha! Arsenal! Arsenal! Wah, burik Arsenal gak jebol coy. Sumpah, jarak jauh! Loh, hampir. Tipuan! Nice! Oke, gua akan umpan jauh. Umpan jauh. Mati loh! MU. Teori MU lebih hoki guys ya. Nice. Oke guys. Ini dia guys. Kita mau masuk final teman-teman. Tapi sebelum final kita butuh bantuan Smash Petir teman-teman ya. Oke. Guys, tapi boleh gak gue kumpulin 320 dulu? Boleh gak gue kumpulin 320? 8, 16, 24, 32. Biar bisa 4 kali pull, boleh gak? Boleh gak? 4 kali pull, guys. Boleh gak? Boleh ya? Kayaknya gue masih ada yang belum bintang 3 deh. Anjir, bintang 1 apaan tuh? Nah, ini ya. Gue bintang 3-in dulu ya, biar dapat 26 bola EA, guys ya. Oke, boleh. Kata Farem, boleh. Kata Farel, boleh. Kata Rafael, boleh. Kata Firman, gue pakai siul. Oke guys, 4 kali pull semoga dapat nih ya. Aduh, 10 kali lagi cuy. Oke tenang, gue bantai dulu guys. Kita bantai dulu ya. Habis ini dapat 26 EA nih. Mampus lu. Anjir, sebentar. Bang, pakai versi lama, mata kau versi lama. Nice. Oh, mereka mainnya langsung, anjir. Mereka mainnya langsung, coy. Sabar.
Oke oke oke, gue tahu mereka mainnya langsung ya, berarti gue harus langsung ngeblok guys. Ini si botak nih. Mampus lu. Mampus lu. Hop. Dan mereka main langsung. Ketebak. Sabar lu, sabar lu ya, sabar lu. Kok nyangkut gitu bolanya ya? Kenapa nyangkut gitu bolanya ya? Gak jelas banget. Ah. Oke, okay, what the hell man? Why? Kenapa bolanya nyangkut gitu ya? 4 kali anjir bola nyangkut, padahal si botak bener-bener ya teori smash-nya angkut ya. Nice. Let's go. Oke, gak apa-apa, kasih teman gue defend. Nice. Wah, kenapa jadi begitu sih? Dia nukiknya, smash-nya dia ke bawah gitu guys. Ke sela-sela manusia sih. Ah, mampus, goblok, pengenak. Mampus. Hop. Nggak bisa. Oke, 3-0. 3-0, let's go. Nice serve, Jayo. Nice serve. Mampus lu. Nice, 5-0. Jangan diblok ya, kalau nggak diblok ya bahaya cuy. Oke, teori langsung si botak. Oke, teori jarak jauh. Nice. Main langsung mereka. Aduh, gak keblok lagi. Umpan lambung. Teori tipuan. Hop. Keras tuh. Gila bisa. Mampus. Bisa jebol gitu di bawah kolong guys. Hop. Lu nge-smash apaan sih, botak? Let's go, dua lagi. Aduh, jebol cuy, si botak kuat juga serve-nya. Makan tuh. Oke, kita ganti lawan deh. Kita ganti lawan guys. Saya tuh cuma dapat 6, guys. Kita ganti lawan ya, ganti lawan. Aduh, kurang 15 lagi nih, teman-teman. 15 lagi nih, guys. Gue butuh sekali bintang 3. Aduh, yang ini susah, cuy. Ini kali ya? Lawan dia kali ya? Apa Choji, guys? Ini aja deh. Nah, ini gampang nih. Ini kayaknya gampang, guys. Ini kayaknya gampang ya. Kayaknya ini gampang di bintang 3 yang ini, guys. Oke, fokus dulu ya. Tatar yang mau caper, tar dulu guys ya, gue butuh bintang 3 guys. Biar bisa 4 kali nge-pull. Nah, ini kayaknya gampang nih. Nice. Aduh, kenapa sih harus gue yang serve? Hop. Ini mereka teori apa ya? Teori langsung kah mereka? Teori tipuan aja. Ketinggian kali lompat gue ya? Gila, gak mau ngalah nih orang-orang. Please ngalah lah. Please ngalah dong. Tiga kosong. Nah, teori tipuan, nice. Anjir.
Boom! Boom! Oh, defend! Nice. Boom! Gila, kuat banget cuy! Kesel banget gua! Please bro, lu try hard banget dah, lu pada try hard banget dah. Oh, kayaknya harus gua tipu nih orang-orang nih. Tipu. Tipu. Teori tipuan masih efektif, guys. Mati lo! Suka bintang 3 ya? Mati lo! Uno, belakang! Kepleset lagi guys. Oke, dua lagi bintang 3. Keras itu. Aduh, gak kepleset mereka. Oke, tipu sekali. Nice, Jaiho. Boom. Kepleset. Nah. Westy. Nice, tipu. Finally man, we did it. Ini dia guys. 8, 16, 24, 32. 3 kali pull guys. 3 kali tarik. Apakah kita akan mendapatkan smash petir pemain legendaris? Apakah kita berhasil mendapatkan smash legendaris dengan 4 kali pull saja? Oke, teori apa nih guys? Mau lihat teori, lihat YouTube dulu gak sih? Sebentar, lihat YouTube dulu deh. Sebentar guys, lihat YouTube dulu guys. Terik, gacha, the spike. Mumpung masih banyak nih ini gua. Oh ini guys, Nias MOBA. YouTube hari. Di sini saya mencoba beberapa trik gacha. Subscribe dulu guys. Triknya apa? Saya mencoba klik gambar ceweknya beberapa kali. Ya gua enggak ada gambar ceweknya, guys. Not work. Tuh lagunya pusing gua. Kemudian saya langsung gacha satu kali. Masih gak work. Itu versi Android mungkin bisa dipraktekkan di versi Steam.
Tunggu sampai akhir nanti ada trik 100% work dapat ranking S. Oke, tunggu sampai akhir ya. Udah, gue skip enggak apa-apa ya. Ah, ini nih. Nih. Nah, ini triknya. Nah, ini triknya. Klik probabilitas. Oke, klik. Ya, gue kagak ada probabilitas. Di Steam gak ada probabilitas. Lakukan sebanyak 5 kali. Oke. And let's see what I got. Anjay, bola emas langsung, boy. Bersinar. Oke. Sebentar. Wait. Apa nih? Ini tadi gue offin ya, salah. Ini off. Guys! Gua gak ada probabilitas. Coba kita ganti yang lain ya. Lima kali ya. Coba ya. Coba kita coba 5 kali. Store. Oke, mungkin gua ganti probabilitas menjadi ya, tombol apa ya? Tombol option ya. Option 5 kali ya. 1 2 3 4 Aduh, kurang cepat. Sebentar, kurang cepat, guys. Lebih cepat ya. Habis ini 5 kali karena kan enggak ada probabilitas. Tadi dia cepat banget tekannya. Terus store, terus langsung gacha yang ini ya. Recruit Wing Spiker ya. Siap ya. Terus sebelum kita mulai pool, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Semoga dapat smash petir. Berdoa selesai. Berikan cakra kalian guys, please guys. Berikan cakra kalian teman-teman, please. Semoga gue bisa merasakan kehebatan, keagungan smash petir teman-teman ya, oke? Ya, siap ya. 1 2 Aduh, muncul update menyerang. Serahkan cakra kalian, 3 1 2 3 4 5 Oke, gak apa-apa. Oke, pool pertama, biongcul. Soket, kita coba lagi. Tunggu bolanya dipukul. Oh, habis 5 kali tunggu bola dipukul. Oke. Siap. Lagi, 1 2 3 4 5. Bola dipukul, tunggu bola dipukul. Smash petir. Aduh, Junso. Lihat achievement ada tambahan bola. Nggak ada, gue belum kelarin questnya. Aduh, klik apa ya? Klik orangnya kali, 5 putaran ya. Coba ya. 5 putaran ini gue muter ke bawah ke dari Siwo, Ojun, Jayo. 1 2 3 4 5 Tunggu bolanya dipukul sampai bunyi koin. Aduh. Aduh, sekali lagi cuy. Sekali lagi guys. Jual pemain dulu deh. Ah, Yongsap. Masa Yongsap A-minus scam anjir. Yongsap palsu guys. 1 2 3 Jualnya lah Yongsap palsu. 4 5 6 Dapat berapa koin nih? Yes, dapat 90. Bisa 2 kali lagi guys. Yes. Let's go. Please. Smash petir yo. Putar 10 kali coba ya, 10 kali ya. Tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aduh, putih guys. Please emot petirnya guys. Aduh, susah banget cuy. Last one untuk ID yang ini guys. Gue masih ada satu ID lagi sih, cuma gue berharap dapat ID ini coy. Teori diamin 10 menit biar ngulur waktu. Setuju gak teori diamin 10 menit biar ngulur waktu?
Teori achievement, klik achievement. 1 2 3 4 5 please smash petir. Aduh putih cok. Guys, gue boleh ganti ID dulu gak guys? Gue boleh ganti ID dulu gak guys? ID Steam gue ganti boleh gak guys? Boleh gak gue ganti ID Steam dulu guys? Gue ada beberapa EA di situ guys. Harapan terakhir itu guys. Bener-bener harapan terakhir coy. Boleh gak guys? Oke, gue ganti akun. Bocil curang menyerang kah? Apa sih orang gue yang mainin? Pake ID gue kocak dah bocil curang dah. Oke, gue ganti, gue itemin dulu ya layarnya supaya kalian gak nge-hack ID Steam gue guys. Udah, ini kan udah gak kelihatan kan ya? Udah gak kelihatan kan ya? Alright. Oke, gue login, nice. Oke, harapan terakhir nih guys. Harapan terakhir ya. Please doain guys, ayo guys, emot petirnya guys. Let's go. Harapan terakhir dan slow kalau kita mau lanjut story misalkan dapat yang ID ini udah gue push juga guys ya. ID ini udah gue push ke stack 17 juga guys. Semuanya sudah direncanakan guys ya. Lihat guys, seniat itu gue masih bilang ulur waktu nih. ID yang ini udah gue push level 17 juga masih bilang ulur waktu. Kalian nggak lihat dedikasi gue dalam bermain volley, guys? Setuju nggak guys? 2300 teori tanpa teori. Setuju gak? 2300 teori tanpa teori guys. Gue ada ini nih. Nice, gue ambil dulu, nice. Setuju gak guys? Teori mencari atau teori tanpa teori? Teori mencari atau teori tanpa teori? Jangan-jangan kita pakai teori tanpa teori, semes petirnya muncul, guys. Ya nggak sih? Oke, kita coba teori tanpa teori ya. Kita coba teori tanpa teori ya. 8, 6, tar, gue hitung dulu ya. 8, 16, 2300 bagi 8 berapa ya? 2300 bagi 8, guys. Sabar. Dua ribu tiga ratus empat puluh bagi 8. Kok segitu sih? 2340 dibagi. Oh salah, maaf. 80. 29 kali pull. 29 kali pull, guys. Masa nggak dapat smash petir 29 kali pull? Let's go! Kita akan coba teori 29 kali pull tanpa teori. Apakah kita akan berhasil mendapatkan smash petir? 1 2 langsung 10 gak bisa kocak Steam. Tiga. Come on, smash petir yuk. 4. Come on smash petir yuk. 5. Guys, deg-degan gua. Gila, gua udah daftar ID baru Steam. Gua udah grindingin level 17 lagi masih enggak dapat, keterlaluan sih.
Adam! No! Come on, come on, come on. Ayo, ada harapannya, harapannya. 7! Petir! Come on, petir! Yossi, wessi, wessi! 8! Guys, taruhan dapat di berapa, guys? Gila, Yossi, apa yang gak dapat-dapat, anjir? Ini nyata gak sih sebenarnya smash petir? 9! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on! Tendo teori tanpa teori nih! 10! Omaga, 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 omaga. Nyata guys, nyata guys. Bocil update. Bocil di spike 2, makan tuh. Smash, petir. Upgrade gak sih guys? Upgrade gak sih guys? Upgrade gak sih guys? Beli yang 300 saya dulu, beli 300 saya dulu. Let's go, let's go, let's go, upgrade, full upgrade. Jump sama tag ya. Anjir, mahal banget upgrade-nya cu. Nggak cukup anjir, nggak cukup coy. Wait, 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 wait ya, wait, wait, gua upgrade dulu guys. Aduh, terpaksa beli yang ini coy. Beli yang ini lah, aduh rugi nggak sih? Rugi nggak sih, tata-tata. Siapa tahu kita bisa dapat pemain lain, cuy. Gue takut rugi, men. Siapa tahu kita bisa dapat pemain lain. Ini dulu deh. Dadah. Jangan-jangan rugi deh. Dadah. Seadanya dulu, guys. Seadanya dulu, guys. Jam ya, jam ya, jam ya. Anjir, mahal banget nih orang. Eh, buset dah, mahal bet dah. Attack, attack, attack. Cukup gak? Wah, gak cukup, cuy. Upgrade 600.000. Jam dan attack, tuh. Oke, kita review melawan bos terakhir. Stake 18. Ini dia epic moment seperti yang di Android. Jayun, kamu siap? Baiklah. Aku tidak akan bermudah hati kepadamu. Baiklah kalau begitu. Jangan mengepur ya. Semenjak aku kecil, aku tidak pernah sehebat. Oh, sama-sama percakapannya sama, cuy. Percakapannya sama, guys. Let's go, guys. Apa benar smash petir itu ada? Oke, smash petir siapa namanya? Nishikawa rupanya. Siwo, I'm sorry, Siwo. Siwo, you don't play on this game, Siwo, ya. Siwo, lu gak main, ya. Siwo, lu gak main, ya. Lagunya sedih, coy. Shit, shit, batu time stone, Doctor Strange berputar. Hey, siapa kamu? Aku pemain dari universe lain. Namaku Nishikawa Senpai. Lalu, temanku Yongsap, pemain impian di mana? Ini adalah universe lain. Tidak ada Yongsap melainkan aku Nishikawa Senpai. Izinkanlah aku bermain untuk melawan sahabatmu. Dan aku akan memenangkan pertandingan dengan kekuatan petirku. Baiklah. Tapi aku harus mencari Yongsap sekarang. Ya, sana kamu cari Yongsap sana. Aku yang main ya. Oh my god.
liatin mukanya burik cok, kakak yang... Kok gimana sih cara mainnya cok? Mainnya beda sih. Tunggu, mainnya beda cuy. Mainnya aneh guys. Gak bisa diiniin cuy. Oh, settingan gua cuy. Sebentar, sabar, sabar. Ulang. Settingannya guys, settingannya jadi keganti tadi. Nah, not up action. Ini ya, tadi on ya. Ini tadi on ya. Apa emang begitu ya? Emang begitu nih si Kawa ya? Emang nih sih kalau begitu ya? Sabar, ulang. Kok agak beda ya cara bermainnya? Ulang. Emang begitu serius? Kok kayak emang begitu kok beda sih? Sudah sabar guys, masih belajar guys. Beda mekaniknya cuy. Charge dulu sampai penuh. Habis. Nishikawa. Oke, gue tau. Hup! Inilah dia, smash! Petir! Sabar guys, masih belajar guys. Ketiga sama, let's go. Anjir, aneh banget main dia, cok. Aneh banget, anjir. Hah! Oh, gue tau. Beda mekanik nih, guys. Oh gitu, let guys. Oper dong, woi. Goblok teman-teman gua anjir. Umpan, woi. Woi, teman-teman gua yang bener dong. Tujuh, let's go. Charge setengah aja ya, masalah timing bolanya susah anjir. Beda cok, timing bolanya susah. Ini bocil teori anjir. Charge-nya dia sekali tekan loh, langsung muncul, langsung ngecas guys. Defend, umpan. Tuh, temen gue bukan yang ngasih gue, malah dilempar ke musuh, anjir. Anjir. Shit. Thank you.
Smash petir lo gak diajak ya. Smash petir lo minggir ya. Biar CEO yang main ya. Smash petir lo gak usah main ya. Lo gak usah main smash petir. Ini pertarungan gua CEO. Kontol smash petir. Siwo, hop, nice, nice Jayu, nice block. Nice, tipu. Teori tipuan. Boom. Combo. Nice juga mereka ya. Ini gue balas nih. Aduh, rendah banget lagi. Wah gila, epic comeback coy. Sengit banget nih. Gila, kalau gue pakai smash petir lebih parah nih kalahnya guys. Tampak ambak umpan. Nice. Smash petir out. Smash petir out. Siwo SS smash petir S. Siwo nih bos. Smash petir out. Tuh, gua ini ya. Seperti yang kuduga, kerja keras akan mengalahkan talenta. Tidak seperti orang yang berbakat dan tangannya penuh dengan efek petir. Ah, jangan memujiku begitu ya, Jayun. Aku memang cupu, tapi semangatku luar biasa. Hah, kamu lebih hebat dari pemain smash petir itu. Dia tidak ada apa-apanya, kata Jayun. Aku sudah latihan keras. Aku tanganku tidak ada efek dan lompatanku tidak ada boom. Tapi aku berusaha keras. Tapi di dalam game, aku berusaha tanpa efek-efek animasi petir. Aku tetap berjuang. Kamu juga hebat. Bisa melawanku, tapi kamu lebih hebat lagi karena kamu mengalahkan smash petir yang cupu itu. Smash petir apa sih itu? Ya udahlah, yang penting kamu sudah menang.
mengalahkan aku dan aku berhasil mengalahkan smash petir. Tamat. Dan kita sudah resmi menamatkan untuk kedua kalinya game Spike, the volleyball Spike story. Rupanya smash petir adalah pemain yang diidam-idamkan para bocil, ternyata tapi dia lemah guys ya. Si Yuo masih lebih GG teman-teman. Dan di game ini mempelajari banyak hal ya. Kita belajar banyak hal guys. Terkadang sesuatu yang kelihatan fancy, terkadang sesuatu yang kelihatan gemerlik dan juga kelihatan berwarna, sesuatu yang terlihat tampan, sesuatu yang terlihat good looking, rupawan, dan sesuatu yang kelihatan spesial belum tentu sespesial itu teman-teman ya. Oke? Terkadang orang yang lebih pendek seperti Siwo yang tidak ada efek sama sekali, yang tidak ada animasi apapun, bahkan bisa lebih unggul dibandingkan orang-orang yang good looking, orang-orang yang spesial. Yang diperlukan hanyalah kerja keras dan tekad yang kuat, oke? Don't judge a book by its cover. Inilah kisah Siwo. Membuktikan dirinya kuat sering diremehkan, tapi dia berjuang mengalahkan si smash petir. Si wo si underdog. Oke, itulah dia akhir dari The Spike Volleyball Story teman-temanku sekalian. Kita sudah mendapatkan smash petir yang rupanya jelek dan juga menamatkan game ini untuk kedua kali. Jadi kita udahan dulu. Kita sebut nama yang ketik. Jangan nilai sampul dari bukunya pakai emot. Jangan nilai sampul dari bukunya pakai emot. Jangan nilai sampul dari bukunya pakai emot. Kecewa gue masuk smash petir, burik banget, tai. Thank you ada Apollo Gaming, ada Ruli, ada Chairul, ada Kelvin, Jack, Rena. Jagoan, malah jagoan Yongsap daripada smash petir, anjing. Yongsap lebih GG dari Yongsap, Siwo lebih GG dari smash petir. Ada Zedan, Faul, Wija, Fadil, Hardo, Jayo, Fami, Burhadin, Alvito, Danuarta, Ferdiansyah, Lucianto, Jimo, Ali, Noval, Yeremi, Asi Channel, 30, Egu, Brian, Aan Pratama, Omar Sidik, Seth, Dimardianto, Farhanuddin, Lisa, Ken, Happy Sita, 40, Bos, Fawas, Mudil, Muhammad Aidil, Angle Gaming, Lang Rizky, Alif Avan, Muhammad Torik, Rama Faro, Taufik Gebar Solawat, dan Korek dan Hengki Pratama. Alright, thank you buat teman-teman sudah nonton. Sorry banget yang gak kebaca chatnya, sorry yang gak kesebut namanya. Sampai jumpa di game berikutnya. Abis ini kita main Far Cry 4. Kita akan berburu Yeti lagi teman-teman. Oke, okay? Thank you semuanya. Sampai jumpa di game berikutnya. Berhanda Wira, sign in out. Bye-bye. Anjing burik banget, udah semua smash listrik. Karakter burik, anjing, anjing. Susah-susah dapetin. Burik pula. Ah. Tamat nih.